Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT sekalian, sebelum kita nak sambung perenggan yang kedua ni sekalian, satu ilmu kita bagi sekalian. Kalau ni, walaupun ada yang mengatakan hadis ni maudhu', tapi ada ulama' yang meriwayatkan sebagai hadis musalsal. Tak apalah, saya bagi macam ni sekalian. Jadikannya kalau boleh lah. Kalau boleh, saya bukan paksa, cadangan lah. Kalau boleh, jadikan amalan. Setiap kali bila azan, bila sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jari dengan jari telunjuk cantum macam tu. Lepas tu bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cium ni. Lepas tu kita sapu tu. Pasal nak dulu orang tua-tua kita dah buat eh. Ha, apa sebab pasal? Rupanya ulama mengatakan siapa yang buat tu insya-Allah mata cerah. Mata terang. Boleh kot no? Try lepas ni. Sambil bawa kereta dengan azan boleh buat. Bawa motor janganlah. Boleh no? InsyaAllah. Saja kita bagi ya silah. Nah? Kalau boleh dijadikan amalan insyaAllah. Nah? Dia termasuk dalam bab hadis musalsal. Nah? Tentang isu dengan azan. Cium tu. InsyaAllah. Kalau boleh amalkan lepas ni sama-sama. Nah? InsyaAllah. Baik. Sambung balik tajuk tadi. Jadi kita mengaji hukum menuntut ilmu wajib. Selesai. Wajib fardu ain ni ilmu yang berasas dengan ilmu tauhid, ilmu fiqah dan sebagainya. Yang tu wajib. Hendaklah diketahui, setiap orang Islam baik laki-laki mahupun perempuan tidaklah diwajibkan menuntut setiap cabang ilmu. Nampak? Tak perlu. Tak perlu nak kena mengaji semua sampai dalam sangat. Tak perlu. Apa yang diwajibkan, yang mesti kena mengaji apa dia? Hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapi, iaitu ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid dan juga ilmu fiqah. Hak ni semua kena mengaji. Hak lain tak... Ilmu perubatan, ilmu engineering, bukan semua, kita ni bukan kena mengaji semua cabang ilmu, dah. Hak tu bagi ahli dia saja pun tak apa dah. Tapi yang semua kena mengaji, dua. Dia sebut dalam kitab kita ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqah. Dua-dua ni kena mengaji. Semua kena mengaji. Kata orang, sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Sebaik-baik ilmu, ilmu hak mana hak kita duk guna pakai. Itulah ilmu yang paling bagus untuk kita mengaji. Dan sebaik-baik amalan itu ialah memelihara perkara yang dihadapi. Dia nak sebut kepada kita di sini, ilmu yang paling bagus untuk kita belajar, ilmu yang kita nak pakai dalam kehidupan seharian. Ilmu yang kita nak pakai atas muka bumi ini. Ilmu apa yang kita nak pakai? Nombor satu sekali, ilmu tauhid yang tu kena pakai. Sebab kita atas dunia ni hamba Allah. Jadi ilmu tu wajib kena belajar. Yang kedua, hidup atas muka bumi ini kita nak beramal. Jadi ilmu untuk beramal pun kita kena belajar. Sebab itu pengarang kitab kita sebut, ilmu yang mesti semua kena belajar, ilmu tauhid dan juga ilmu fiqah. Boleh silah no? Sebab itu kalau boleh, carilah jalan. Silah. Sama-sama lah sekali dengan saya. Silah. Kita pakat-pakat cari jalan. Macam mana nak bagi anak kita paling kurang mengetahui dua ilmu asas ni? Kena kan? Kena. Kena lah ni. Boleh no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan. Silah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian. Saya minta kalau boleh, sebab ni pun ilmu yang kita kena pakai sama-sama. Ada satu kalam alim ulama yang saya nak minta masing-masing pegang. Ulama mengatakan, idza kunta naqilan fa alayka bitashih. Pegang betul-betul kata-kata ni. Apabila, idza tu apabila lah. Apabila kamu nak memindahkan satu-satu maklumat, satu-satu perkara, fa alayka bitashih, maka ke atas kamu mengetahui kesahihan perkara tersebut. Tak apa faham ayat tu Ustaz. Apabila kamu nak memindahkan maklumat ke atas kamu untuk meneliti dulu kesahihan perkara tersebut. Kalau nak kita terjemah dalam lorat kampung kita, lorat kulim ni. Kalau kamu nak cerita ke orang. Kalau kamu nak ulas satu-satu perkara. Nak cerita satu-satu perkara. Nak komen satu-satu benda. Nak share satu-satu maklumat. Nak apa lagi. Nak hantar pada siapa-siapa satu-satu maklumat. Pastikan maklumat tu betul dulu baru hantar. Baru ulas, baru komen, baru cakap, baru hantar, baru share. Faham tak bahasa saya tu? Selagi mana tak pasti maklumat tu betul tak betul, selagi mana tak tahu sahih tak sahih maklumat tu, jangan ulas, jangan cakap, jangan komen, jangan hantar, jangan share. Sebab apa Ustaz? Kompom jadi fitnah. Saya buat contoh simple. Senang-senang, contoh simple-simple sudah. Ayah-ayah dapat dah hari tu? Apa poster, apa gambar Tun Daim, bukan Daim hak coklat Langkawi tu, bukan masalah.
Tun Daim Zainuddin tu. Kan dia pun hantar gambar poster dia tu. Bawah tu dia pun tulis, jika ringgit Malaysia makin merudum, jika mata wang Malaysia makin merudum, negara akan muflis bulan September. Ada dapat gambar lah. Berapa ramai masyarakat kita, dia dapat maklumat tu, dia duduk kedai kopi, dia ulas. Hantar Tun Daim pun kata, bulan 9 ni kalau duit ringgit Malaysia duduk jatuh lagi, bankrupt kita bulan 9. Jadi super Greece. Berapa banyak duduk kedai kopi, ulas. Berapa banyak dapat gambar tu, dia hantar pergi dekat orang dalam handset. Berapa banyak ustaz, dia mengajak, dia ulas tajuk tu. Sambil-sambil duduk mengajak tu, duduk ulas tajuk mata wang tu, dia sebut pula. Tun Daim kata, tuan-tuan, itu bulan 9 kalau duit kuih jatuh lagi, bulan 9 muflis Malaysia ni. Sedangkan esok tu, mai pula maklumat, kata cerita Tun Daim tu, kata-kata Tun Daim tu, palsu. Maknanya hak mereka duk post kata bulan 9 muflis tu, palsu. Maklumat tu palsu. Tak apalah palsu. Habis tu hak duk cakap kedai kopi dah, jangan kira. Hak duk hantar kat kawan dah, jangan kira. Ustaz hak duk ulas dah tu, jangan kira. Faham ke saya duk kata? Tunggu. Ayah-ayah duk mengaji lama dah, ibu-ibu duk mengaji lama dah isu ni, hadis tu. Apa manusia yang bankrupt tu? Hak Nabi tanya siapa manusia bankrupt? Sahabat kata manusia bankrupt ni orang tak ada duit ya Rasulullah. Nabi kata tak. Hak bankrupt ni siapa? Yang mana yang pi hari kiamat semayang banyak, puasa banyak, ibadah banyak, zakat banyak, amalan banyak. Kita terjemah lalu rak kita senang faham, hubungan dia dengan Tuhan macam ni. Clear. Tapi hubungan dia dengan manusia gagal. Dia mengata orang, dia fitnah orang, dia komplain orang, dia apa, dia buat zalim kat orang, dia aniaya orang, dia ambil harta orang, dia bunuh orang dan sebagainya. Hubungan dengan manusia gagal. Jadi amalan baik yang dia buat tu semua dia akan bagi dekat mangsa dia. Mangsa hak kena fitnah dapat pahala dia. Mangsa hak kena kutuk dapat pahala dia. Mangsa yang dia zalim pun dapat pahala dia. Dia akan bagi 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 bagi. Last sekali habis pahala, tinggal dosa. Dalam keadaan tinggal dosa pula, tengok-tengok Tun Daim tu mai contoh kan, dia mai pula, dia kata ha dulu ni kan aku tak kata pun ayat tu, tapi kamu ulas kan, kamu cakap kata aku kata kamu dah fitnah aku. Tun Daim kata lah, awak mai pahala ni contoh lah, bukan Tun Daim tu contoh lah nah. Satgi duk buat isu pula kan. Satgi Tun Daim kata awak mai pahala kat aku, kita masa tu pahala habis lah, habis lah duk bagi kat orang. Last kali Tun Daim kata tak apalah lah ni macam ni lah, dosa aku banyak, hang ambil dosa aku pula. Akhirnya dia bagi dosa dia tu pada kita, kita pahala dah habis dah, dosa pula kuih bertambah. Last kali orang macam ni Nabi sebut thumma turiha finna, last kali orang macam ni Tuhan sumbat masuklah neraka. Salah satu dia fitnah tu dah bahaya tu, zaman lah cukup bahaya ni. Sebab tu saya tak berani ulas lagi Rasulullah. Walaupun kita dapat maklumat, tapi saya tak berani ulas lagi. Hamba Allah hak perlu amal dekat perhimpunan di KL orang ni. Kena hamba Allah dah. Hak takat gambar dengan amal tu lah. Nak ulas lebih-lebih tak berani Rasulullah. Boleh jadi gambar tu betul. Yang takutnya takut-takut, boleh jadi gambar tu edit. Takut juga. Boleh jadi ada siapa-siapa nak buat khianat dia, boleh jadi juga. Saya bukan nak bela dia, tapi kemungkinan tu ada. Sebab itu sebelum kita nak ulas, pastikan maklumat tu betul dulu, baru ulas. Ustaz memang confirm Ustaz, dia pun dah buat penafian Ustaz. Dia kata saya ni bukan saja nak peluk anak dara, bukan saja nak peluk amoy, amoy tu main peluk saya dulu, saya kok-kok lah dia buat macam tu kan. Kalau dia kata macam tu, maknanya pasti Ustaz memang dia peluk sungguh. Ha, masa tu tiba eh. Ya, sungguh Ustaz lah, jaga Ustaz lah, benda-benda macam ni, ni panggil fitnah dajjal. Nabi kata akhir zaman, dajjal bila dia keluar, fitnah dia bila keluar, orang yang kuat agama pun kalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang kuat agama, kita buahlah di sini, ustaz, orang alim, tok-tok guru, pun kalah juga dengan fitnah dajjal. Kalah. Dulu saya mengaji, saya tak faham tu lah. Pasal apa kalah? Rupanya kalau tengok dengan cara fitnah dajjal sekarang ni, rasa-rasa memang kalah sungguh lah. Sampai lah kita pun tak tahu maklumat mana betul, maklumat mana salah, kita pun tak tahu.
Fuh, bahaya. Silah.